untuk slot yang kedua. Jadi untuk slot yang kedua pun saya nak pesan macam tu jugalah. Saya buka melalui WhatsApp untuk soalan-soalan. Jadi tuan-tuan boleh prepare soalan-soalan yang ingin ditanya kepada Syekh Syekh Yusof, insya-Allah. Jadi Syekh Yusof ni seorang yang inilah tidak asing lagi di negeri Kedah. Okey, Tuan Syekh, dah sampai dah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Tuan Syekh? Sihatlah. Sini, Tuan. Sini. Cuba tukar. Okey, tuan-tuan, kita sambung untuk slot yang kedua. Kita teruskan. Sebelum ini adalah slot yang kedua sebelum kita majlis perasmian pada perasmian penutupan. Mungkin rakan-rakan kita yang tadi itu pergi keluar tandas sekejap sebabnya daripada pagi lagi duduk. Jadi mudah-mudahan orang yang keluar tadi masuk semula lah. Jadi sebelum kita mulakan untuk slot yang kedua pada pagi ini, saya perkenalkan di sebelah kiri saya ini adalah yang berbahagia Syekh Yusof bin Ahmad daripada bahagian dakwah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah, yang mana saya ingat tidak asing lagi lah di penceramah-penceramah di sebelah utara ni, Ustaz. Maknanya banyaklah slot-slot ceramah yang beliau sampaikan sama ada di Penang, di Kedah, di Perlis dan sebagainya lah. Jadi pada pagi ini jadi kita bawakan di dalam wacana keluarga kita JKDM 2017 sempena jelajah integriti kastam ke seluruh negara, insya-Allah. Jadi di kesempatan pada pagi ini kita dapat dengan kebetulan Tuan Syekh kita free pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita dapat kongsikanlah. Mudah-mudahan beliau dapat kongsikan kepada kita jadi tajuk-tajuk yang telah diberikan oleh kepada beliau untuk kita sama-sama mendengar intipati-intipati ataupun nasihat serta ceramah beliau yang akan disampaikan sebentar tadilah, sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk slot ini selama 2 jam 10.30 hingga 12.30. Jadi saya buka soalan awal kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan kepada saya by WhatsApp ataupun secara terus daripada mikrofon. Dan setelah tanya soalan nanti, insyaAllah saya tengok ada 3 ke 4 ke 10 saya akan tapis lah, bukan semua. Kalau sempat, kalau tak sempat minta maaf banyak-banyak lah, mungkin saya akan kita akan jawab untuk next program, insyaAllah. Dan konsepnya sama, kita ada lagi hadiah cabutan bertuah kat belakang ni. Ada cabutan bertuah tak, Tuan Syekh? Pada pagi ni. Jadi ada lagi 5 lagi cabutan bertuah yang kita nak cabut pada pagi ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan tidak lari ke mana-mana lah. Jadi untuk kita, dia ramai ni sebenarnya memberi inspirasi kepada penceramah kita untuk teruskan sampaikan lagi apa yang perlu disampaikan kepada kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini boleh mula ke sana? Okey. Seterusnya tanpa melengahkan masa lah, saya jemput yang berbahagia Tuan Syekh Yusof bin Ahmad daripada bahagian dakwah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah untuk meneruskan slot kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa rabbil arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minal nar. Allahumma amin. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Imran selaku moderator program Santai Bicara Keluarga kita pada pagi ini,
Tuan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Yusof bin Hamid, ketua apa tu? KPSM. Tuan Timbalan Pengarah Cawangan Integriti Tuan Roslan bin Tuan Mat, Tuan Abdul Jalil bin Rejab selaku PKPK 1 Cawangan Integriti, tuan-tuan pegawai-pegawai kanan, tuan-tuan pegawai, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya seluruh warga Kastam yang dari Zon Utara, saya dipahamkan Kedah, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya mengajak diri dan semua, mari kita panjatkan sebanyak-banyak syukur dan kita tambahkan selalu syukur kita pada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah kurnia pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau sekiranya kamu syukur nikmat aku, aku tambah lagi. Kalau kamu kufur ingkar, azabku adalah azab yang amat pedih. Maknanya hamba yang mencari bahagia dalam hidupnya, hamba yang akan menggapai bahagia dalam hidupnya adalah hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah Tuhannya. Tuan-tuan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang, kamu nak kira, kamu nak hitung nikmat yang Allah bagi kepada kamu, kamu tidak akan mampu untuk menghitung, membilangnya. Terlalu banyak. Dan tidak ada nikmat yang terlebih besar selain daripada nikmat Islam dan iman yang kerananya kita bertemu di dalam bicara kita pada pagi ini. Setelah mana Allah bagi nikmat kehidupan, Allah bagi nikmat kesinambungan kepada kehidupan, Allah bagi segala curahan nikmat yang lain, maka nikmat hidayah, nikmatul irsyad, mendapat petunjuk itu adalah nikmat yang cukup besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, yang kedua, marilah kita hadir dengan hati nurani, hadir dengan kesucian dan lurus hati kita kerana Allah. Saya tak pernah tahu apa dalam hati orang depan saya ke kanan kiri saya. Kita semua pun tak tahu. Orang duduk tidur sebelah kita, isteri yang kita sangat sayangi, suami yang kita begitu cintai, kita tak pernah tahu pun hakikat siapa dalam hatinya. Tetapi Allah Maha mengetahui. Jom kita pastikan bersama bahawa hati kita sentiasa suci, bersih. Kerana Allah kita hadir, kerana Allah kita hidup, kerana Allah kita mati. Kita sudah pun memberikan aku janji tiap kali kita solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku ini ya Allah, amal ibadat aku ini ya Allah, hidup aku dan mati aku ya Allah, keranamu Allah Tuhan pemilik semesta alam. Biarlah hidup kita tuan-tuan yang tidak lama ini, daripada pagi sampai ke petang, daripada siang yang akan berganti malam, yang kita tak pernah tahu adakah mentari besok akan dapat kita laksikan lagi. Biarlah setiap waktu itu kita sedang beribadah kepada Allah. Cantik kita bercakap, tak semudah itu untuk kita laksanakan. Kerana hati itu bermaksud bertukar, boleh bertukar hati itu. Nabi mengajar kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia ini, kita boleh terbalik hati kita tuan-tuan. Kita minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati siapa yang dia kehendaki. Kau tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas mentaati segala perintahmu. Tuan-tuan, hati mesti cantik. Pasti apa manusia jadi orang-orang yang tidak mendapat bahagia dalam hidup? Dia bermula dari hati. Sebab apa manusia jadi celaka dalam hidup? Sebab ianya bermula dari hati. Tuan-tuan, saya sebagai
orang agama ni lagu tu lah. Perspektif saya bercakap tuan-tuan, saya tak perlu bagi tahu, memang dari perspektif agama. Sebab kita tidak diikat dengan kebendaan, kita bukan bercakap atas kebendaan, kita bercakap atas apa yang ditentukan oleh agama kita. Bahagia yang menjadi milik Allah, hembusan daripada langit, maksudnya kurniaan Allah kepada hamba pilihannya. Akarnya adalah akidah, tuan-tuan. Tapak yang tempat akan terbina mahligai bahagia adalah akidah yang benar, yang diterjemahkan akan akidah itu, keimanan itu, keyakinan itu dengan penghayatan di dalam syariat kehidupan. Kita hiasi dengan nilai-nilai akhlak yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia. Tuan-tuan, Nabi kata ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada seketul darah beku, daging, tuan-tuan. Iza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau dia cantik, cantik perjalanan jasad, jalan hidup manusia itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia rosak, maka rosaklah seluruh perjalanan jasadnya, seluruh perjalanan hidupnya. Ala wahiyal qalbu, itulah yang dikatakan hati. Tuan-tuan, jadi dalam saat kita tak tahu hati orang lain, kita boleh meninjau hati kita. Dalam saat kita tak tahu dalam hati pasangan sebelah kita, Allah sentiasa tahu dan Allah boleh mendedahkannya bila Allah kehendaki. Tuan-tuan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak pandang pun kepada rupa luaran kamu. Allah tidak pandang pun kepada harta-harta benda milik kamu. Walakin, tetapi yang Allah pandang, Allah tengok adalah ila qulubikum, kepada hati-hati kamu. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Hati kena elok, hati kena cantik, hati kena putih, hati kena bersih, hati kena jujur. Kemudian, amalan kita kena betul. Tuan-tuan, kalau hati ini tak ada keikhlasan di sini, tuan-tuan, pepat di luar, rencong di dalam, kita boleh saja berpura-pura bersandiwara. Tapi Allah tetap akan mendedahkan kepura-puraan kita. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Manusia yang khidang, manusia yang cuba untuk memperdaya orang lain, itu sifatnya siapa? Yukhadi'unallah. Mereka sedang cuba perdaya Allah. Wallazina amanu. Dan mereka perdaya orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu sedang perdaya, melainkan diri mereka sendiri. Kita boleh tampilkan saja, kata kita ni orang baik. Kita boleh tunjuk, kata kita ni orang baik. Kita boleh hadir tubuh jasad kita. Kita tidak hadirkan hati jiwa kita. Yang menipu itu kita. Yang tidak pernah tertipu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah sentiasa melihat kepada hati kita sebagai tempat pertama pandangan Allah. Hati mesti ikhlas. Hati tak ikhlas, anytime kita sedang menanti pembalasan Allah. Anytime. Tuan-tuan tahu tak, siapa orang tua-tua dulu bahagia? Kalau habis duduk dengar tu, saya rasa ulangan lah ya, tuan-tuan. Tapi cerita dia ustaz, hati je. Siapa orang tua-tua dulu, mereka bukan senang macam kita. Ni api dalam kaca, yang dalam besi, jalan tar merata-rata ustaz. Orang tua-tua dulu, apa nama, kadang-kadang ramainya hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Susah, kan? Tapi hidup mereka bahagia. Mereka boleh duduk dengan mak mentua, boleh apa, duduk dengan apa nama keluarga sebelah suami, tak ada masalah. Bertahun-tahun mereka berkhidmat, mereka berbakti tanpa rungutan. Setiap hari senyuman menguntum di manis di wajahnya. Pasal apa mereka boleh hidup? Orang ini boleh, tuan. Berapa orang boleh duduk dengan mak mentua? Kan? Pasal apa orang dulu boleh? Sebab dia kuat di sini. Dia kuat. Puk ikhlas semua. Kita ni cinta nak mampui. Mereka dulu cinta lepas nikah. Saya cakap Kedah boleh, Ustaz Imran? Ini semua orang Kedah. Kira Perak, kira boleh cakap Kedah kan? Kira kalau kata
orang dulu-dulu saya ingat majoritinya, walaupun bukan semua, majoritinya mereka itu ditentukan oleh keluarga perkahwinan, pernikahan. Kan? Kadang-kadang tak tahu pun, tak pernah tengok pun. Ada satu orang pegawai agama, belah ni pegawai agama Yan. Ayah dia tu seorang pengulu, baru pencen. Pengulu Abdullah Sirajuddin ni, dia ni rupa-rupanya itu saya jumpa dia dekat istana. Dia kata, Pak Mentua Yenta lah yang kira bagi dia menikah dengan isteri dia ni. Dia kata, anak kan pernah tengok. Dia pun tak tengok anak. Tapi tu dia punya orang dulu tu. Mereka hidup bahagia, bina keluarga, dapat anak-anak soleh, anak-anak soleha. Padahal tak pernah tengok pun. Kalau ikut dalam Islam, dia suruh tengok dah. Tengok. Tapi kita ni, hak yang zaman lah ni, bukan kata tengok, telajak tengok. Tengok ke semua. Kan? Cinta dulu. Kenai ni bukan takat kenai biasa. Dalam Islam, kita disuruh, apa nama, dipanggil khitabah. Khitabah ini adalah pertunangan. Waktu pertunangan, syariat membenarkan pasangan itu bertemu pasangan. Seorang yang bakal menjadi suami, boleh jumpa bakal isterinya setelah bertunang dengan kehadiran mahram. Boleh bercakap. Boleh bertanya dan mendengar jawapan. Sebab apa? Dia nak tahu bahawa kawan tu boleh terima dia. Tapi orang kita hari ni tak macam tu. Jumpa dulu, berkawan dulu, keluar dulu. Kan? Tak tahu nak abang lah. Benda-benda haram ni Tok Suah kira lah. Kan? Sedangkan dikira dah. Kira lah. Tok Suah kira tu nak abang kata dahsyatnya. Umum balua dah benda tu. Punya nak abang kata ramai buat benda haram sebelum perkahwin, perkahwinan, sebelum pernikahan. Macam mana Allah nak bagi berkat? Tapi itulah yang berlaku. Orang hari ni bercinta sebelum menikah. Tetapi indeks kadar perceraian yang ditunjukkan, kumpulan inilah kumpulan yang paling ramai bercerai. Kumpulan 1 sehingga 5 tahun adalah kumpulan yang paling ramai bercerai di seluruh negara. Depa ni adalah kumpulan generasi baru. Walaupun sebenarnya data sedang ditunjukkan, data-data yang sedang ditunjukkan di peringkat usia yang lanjut juga sedang bertambah perceraian. 20 tahun ni, 30 tahun, 40 tahun. Menikah sampai 40 tahun, bercerai lagi. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. So, saya nak sebut lillahi ta'ala ni. Apa Nabi kata? Nabi kata, man a'ta lillahi ta'ala, wa mana'a lillahi ta'ala, wa ahabba lillahi ta'ala, wa abghada lillahi ta'ala, wa ankaha lillahi ta'ala, faqad istakmala imanu. Siapa yang bila dia bagi sesuatu, dia bagi kerana Allah. Tuan-tuan, jom kita ajak diri kita. Kita nak bagi apa pun kerana Allah. No? Kita bagi keizinan anak kita pergi buat sekian-sekian kerana Allah. Bila kita tak bagi, tak bagi pun kerana Allah. No? Bila kita tak bagi satu benda, tak bagi itu pun kerana Allah. Wa ahabba lillah wa abghada lillah man ahabba lillahi ta'ala. Bila kita sayang, kita sayang kerana Allah. Siapa bagi-bagi kerana Allah, siapa tak bagi, tak bagi kerana Allah. Siapa yang menyayangi, dia sayang pun kerana Allah. Wa abghada lillahi ta'ala. Bila dia marah, dia marah kerana Allah. Ustaz, orang hari ini sayang kerana apa? Sayang kerana nafsu kan? Kan? Sayang kerana nafsu. Berapa ramai yang mencari pasangan hidupnya kerana dia bukan melihat daripada perspektif itu. Dia kata, aku duduk geram lama dah, hidung mancung, dia sangkut nyugup baju. Geram. Kan? Lalu, ukuran dia punya, apa nama, indikatornya adalah kecantikan. Kan? Adalah layanan nafsu dia, runtunan nafsu dia. Sedangkan kita disuruh kerana Allah. Menyayangi kerana Allah. Mengikat perkahwinan kerana Allah. Sebab di belakang tu Allah tegaskan. Nabi tegaskan lagi. Nabi kata, wa abghada lillahi ta'ala. Lepas Nabi kata, dan bila dia marah kerana Allah. Wa ankaha lillahi ta'ala. Nabi tutup hadis tu dengan Nabi kata, bila dia menikah kerana Allah. Dia berkahwin kerana Allah. Tadi kita sayang, sayang kerana apa?
Ramai orang hari ini sayang kerana nafsu. Kan? Dia sayang kerana nafsu. Dia bercinta kerana nafsu. Berapa orang yang mampu hari ini menjaga cintanya kerana Allah? Sebab tu bila kita ke universiti-universiti, lazim muda-muda ni tanya, macam mana nak dapat cinta kerana Allah, menyayangi seorang kerana Allah. Kan? Jebak cinta itu, perangkap cinta kerana nafsu itu lebih dahsyat. Padahal cinta Allah itu cinta paling agung. Berapa orang boleh mengawal cintanya itu di dalam garis syariat? Ustaz? Kan? Sebab bila dia dah begitu, dia akan dalam keadaan hari ini, teknologi yang ada dia, siapa yang boleh bertahan dengan runtunan nafsunya? Pada saat dia boleh bukan sahaja Skype, dia boleh WeChat, dia boleh bukan sekadar bercakap, dia boleh melihat rupa orang yang dia kasih dalam telefon dia. Betul tak? Tuan-tuan, berapa orang boleh tahan ni? Ketak tu. Mampu. Serban pun boleh orang-orang tu. Nak bang itu. Wa abghada, abghada lillah. Kalau dia marah, dia marah kerana Allah. Orang hari ini marah kerana apa? Marah kerana syaitan. Sayang kerana nafsu, marah kerana syaitan. Jadi Nabi kata, siapa bagi-bagi kerana Allah, bila tak bagi, tak bagi kerana Allah. Bila dia sayang, dia sayang kerana Allah. Bila dia marah, dia marah kerana Allah. Wa ankaha lillahi ta'ala. Bila dia menikah kerana Allah, faqad istakmala imanu. Sempurna iman. Besar tuan-tuan. Nabi kata sempurna iman tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena sayang kerana Allah. Kita sayang tak anak kita? Sayang kerana Allah. Kita marah anak kita. Bila perlu kita marah. Marah. Marah kerana Allah. Kita sayang tak isteri kita? Sayang. Sayang kerana Allah. Bila kita marah, marah kerana Allah. Nak berada dalam ruang kerana Allah, itulah yang menjadi cabaran. Ya. Bila kita menikah kerana Allah, kita akan mengikut garisan. Kita akan menurut pedoman. Kita akan jadikan apa yang ditunjuk oleh Allah itu sebagai panduan kehidupan dalam dunia perkahwinan. Kita pasti akan mendapat apa tuan-tuan? Iman yang sempurna. Jadi saya mulakan sesi kita ini. Nak ajak semua balik semula kepada pangkal. Apa dia tuan-tuan? Hati kita. Jom betulkan hati kita. Betulkan balik. Sebab kita lemah, kita bukan sempurna. Kan? Kita bukan sempurna. Kalau kita seorang suami, kita bukan suami sempurna. Kita seorang isteri, kita bukan isteri sempurna. Kita seorang ayah, kita bukan seorang ayah yang sempurna. Kita seorang ibu, kita bukan seorang ibu yang sempurna. Dah lama kita jadi anak, kita juga belum jadi anak yang sempurna. Tetapi kita berazam untuk cuba menjadi lebih sempurna dari hari ke hari. Sesungguhnya tuan-tuan, orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, orang itulah orang yang bertuah, orang yang beruntung. Orang yang esok lebih baik daripada hari ini, itulah orang yang bertuah, orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama je macam kemarin, orang itu orang rugi tuan-tuan. Kalau orang itu hari ini lebih teruk daripada kemarin, itulah orang yang celaka. Jadi banyak kita muhasabah diri kita supaya kita dapat melihat bahawa tiap langkah yang kita lalu dalam hidup adalah mendatangkan pahala di sisi Allah. Kerana kita melakukannya kerana Allah, kita patuh mengikut piawai syariat Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kebahagiaan yang dicari. Pernikahan kita makin kejap, kelihatan kita makin rapat, bukan makin jauh, bukan makin jauh. Dan mudah-mudahan dijauhkan Allah perkahwinan kita itu disudahi dengan perceraian yang ianya adalah perkara yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Sebenci-benci perkara halal di sisi Allah itu adalah perceraian. Boleh mula dekat tu dulu, noh. Allahu akbar. Okay, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Yusof. Kita, Tuan Syekh kita bagi laluan kepada kita untuk kita bertanya sebenarnya. Ini ruang yang luas kepada kita sebenarnya. Jadi kalau kita ada soalan-soalan, boleh bertanya.
di mic yang telah disediakan. Ada. Kalau tak ada, saya nak baca untuk melalui WhatsApp dulu. Boleh ya? Boleh Tuan Syed? Ya? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kami adik-beradik nak buat or selesaikan jika dapat tahu ayah sering keluar dengan perempuan lain, sering balik lewat tinggal ibu seorang di rumah? Adakah sama ada secara teguran atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran Allah sebut udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah pada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ya. Kita nak ajak ayah kita tu balik ke pangkal jalan. Kita kena ikut laluan dia. Tuan-tuan, walaupun kita dah macam macam ni dah dewasa, mungkin kita ada, kalau ikut segi pangkat jawatan kita, tinggi pada ayah kita, ya, tapi kita tak bolehlah pada saat mana ayah kita tadi walaupun dia melakukan satu perkara yang melanggar perintah Allah, kita mengikut jalan yang tak betul, waktu kita tarik dia keluar daripada jalan yang salah itu. Tambah tuan-tuan, ayah kita buat salah tak? Salah. Salah pasal apa? Dia keluar dengan perempuan lain yang bukan isterinya, right? Dan tentulah dia telah buat sesuatu yang melukakan hati ibu kita. Baik. Kita boleh menggunakan orang yang disegani oleh ayah kita sebenarnya. No? Kalau ada Tok Wan kita, pakai Tok Wan. Jadi ayah kita tu dia ada ayah. Jadi dia akan lebih hormat pada ayahnya. Kalau ada ibu dia, ibu dia, dia akan lebih hormat pada ibu. Jangan kita sendiri. Pakai pihak yang ketiga yang disegani oleh ayah kita. Kalau kita sendiri, maka cubalah cari seorang yang paling senior antara kita. Abang kita, dialah paling senior. Dialah akan bercakap dengan ayah bagi pihak semua. Supaya ayah kita ini tidak terguris. Tuan-tuan, eh? Kalau sekiranya ayah kita itu dalam proses untuk membina satu lagi rumah tangga, macam mana pula? Itu kita kena baca kemungkinan, ya. Sebab hak seorang lelaki, dia boleh sahaja untuk mengahwini lebih daripada seorang isteri, tak lebih daripada empat orang dalam satu masa, kan? Jadi ayah kita ni, dia ada kemampuan atau tidak? Tengok yang tu. Dia ada keupayaan atau tidak? Kalau dia tu mampu, cukup apa yang menjadi syarat-syarat untuk kahwin lebih daripada satu, kita sebagai anak-anak boleh memberikan pandangan. Tapi bukan memberikan keputusan. Ya? Jadi mana bercakap dengan elok supaya ayah kita dapat mempertimbangkan. Kalau tidak, maka pada ketika itu, serahlah kepada kebijaksanaan ayah kita, asalkan ayah tidak buat benda yang mengoyak akan syariat Allah. Maksudnya ayah tak bolehlah duk keluar. Keluar tanpa ada ikatan perkahwinan itu adalah dosa. Kita tak boleh sekali-kali tuan-tuan untuk merestui dosa. Ar-ridha bil maksiyati maksiatun. Kaedah ni redha dengan maksiat jadi maksiat. Kita tak redha, tapi cara kita nak cakap. Ayah kita manusia biasa, dia boleh silap. Macam kita jadi bini lah. Suami kita boleh silap tak? Boleh silap. Kita pun boleh silap. Tapi setiap orang itu dia ada kedudukan dia. Suami dengan kesuamiannya, bapa dengan kebapaannya, kan? Ibu ayah kita tu dia ada kedudukan dia dalam Islam. Jelas-jelas dengan nas, kan? Kalau dalam bab ibu bapa, Allah sebut Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada apa nah, jangan kamu sembah melainkan dia, yakni Allah, kepada dua ibu bapa. Kenalah kamu berlaku, wajib kamu berlaku ihsan, wajib taat kepada dua ibu bapa, selagi dia tak suruh kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan suami, Allah sebut jelas-jelas dalam Quran juga, kan, yang kata laki-laki, suami tu laki-laki, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa,
Laki-laki dia jadi pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan sebab Allah dah lebihkan sebahagian mereka itu di atas sebahagian yang lain. Suami dengan apa nama tanggungjawabnya, dia membela, memberi perlindungan, memberi nafkah kepada isterinya, maka kerana itu dia memimpin isterinya. Pada saat bapa kita buat salah, suami kita buat salah, boleh tak waktu tu kita pergi menambahkan apa nama kesalahan? Tak boleh. Walaupun kita nak bagi teguran, masalah orang hari ni, kalau kita tanya, boleh tak kamu pi apa nama tinggi suara kamu dekat suami kamu? Boleh tak? Boleh tak kita sebagai anak tinggi suara kita kepada bapa kita, mak kita? Boleh ke tak? Jawapan dia tentu tak boleh kan? Boleh tak? Tentu tak boleh. Sebab seorang anak tak boleh. Wakhfid jana, wakhfid lahuma jana hazzulli minar rahmah. Allah kata, rendahkan sayap kamu kepada dua mereka itu, kan? Kerana kecintaan kasih sayang kita pada ibu bapa kita. Kan? Fala taqul lahuma uffin, dalam ayat tu juga disebut bagaimana jangan kamu kata oh kepada mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Hujung Tuhan kata, kata kepada mereka itu perkataan yang baik. Maksudnya tak boleh tinggi suara kepada mak bapak kita. Pak kita tak semayang Jumaat, hari Jumaat. Tengok-tengok duk lena. Kita pun mangkit-mangkit pi kan. Sampai-sampai depan muka pak. 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 Pak mangkit pak. Pak mangkit. Mangkit, orang tak pernah buat kerja, tidur waktu Jumaat. Adakah pula ni mangkit pergi mandi lekat? Kita kata lagu tu kat pak kita. Ha? Ni Ida Serika siap dah baju pak. Kain plekat pun siap. Baju teluk belanga pun siap. Nak-nak tera mana lagi? Mangkit pergi mandi. Bolehkah kata lagu tu kat pak kita? Jawapan dia tak boleh. Pasal apa? Walaupun pak kita berdosa pada saat dia seperti tidak mengindahkan waktu Jumaat. Orang duk kira khutbah dia, duk lena lagi. Jadi pada ketika itu, kita tak boleh pergi buat dosa. Sebab apa kita berdosa? Sebab kita tinggi suara kat pak kita. Nampak dah kalung? Kita kena pergi kata dia pelan-pelan. Pak-pak, pak, Ani serika dah kain plekat. Pak-pak nak pergi mayan jemaat kan? Nampak? Kadang-kadang ini orang tak faham. Laki dia main judi. Haram tak laki main judi? Haram. Tapi yang dia pergi cerkah laki dia haram tak? Haram juga. Tak boleh. Kita tak boleh. Kena pi laki tak main jumaat. Abang, abang tolonglah pi jumaat. Orang dah pi jumaat. Abang ni yang ni serika dah baju. Abang, abang pi jumaat kan? Abang pi kan? Macam tu. Cara dia tu. Pasal apa? Itulah hikmah. Sebab tu Allah kata, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa diberikan kebijaksanaan itu, dia diberikan kebajikan yang sangat banyak. Ya, kita tengok dinding tu tembus sebelah dinding. Kita baca yang tersurat, kita diberi faham sampai yang tersirat. Jadi kita tengok keadaan itu, kita punya keupayaan yang Tuhan bagi melepasi permukaan. Kita tengok ke dalam itu, kita dapat selesaikan masalah. Nampak tak? Jadi jangan sampai kita nak buat baik tetapi kita melakukan dosa yang besar. Kata-kata dosa yang besar. Kita pi ramai-ramai kutuk pak kita. Oh, ni kerja apa? Ha? Oh, mentang-mentang mak sudah buah labu bawah kundong, atas labu bawah landong, abang nak pang nak nikah seorang lagi. Oh. Ada orang pukul pak? Ada. Ada orang maki pak? Ada. Nampak tuan-tuan? Saya nak abang siap-siap nah. Tu pak tu, dia tu ada lagi mak tu. Ada zaman ni, pak tu mak mati. Bini mati. Pak tu, bini mati. Anak-anak tak bagi pak menikah. Tuan-tuan, saya pi di apa bidung. Ustaz, bidung. Bidung tu ada umur orang tua-tua. Saya pi sekali. Pi di bidung, saya pi buat lawatan dalam tu. Saya jumpa dengan satu orang tua. Orang tua. Kaya orang tua ni. Dalam banyak-banyak tempat tu, di situ saya pi, orang tua ni baru sudah semayang. Dia semayang tepi katil dia. Dia keluarkan apa nama kalender dia, dia keluarkan cerita dia. Ustaz yang bawa tu adalah seorang ustaz, dia bawa saya dengan pegawai dia. Dia ni satu orang yang kaya, tapi dalam umur dia dah 70 lebih, isteri dia meninggal. Bila isteri dia meninggal, dia nak kahwin. Saya tak tahulah kalau Ustaz Imran, kalau diriku dah clarify. Abang siap-siap, cek kalau abang mati, menikahlah.
lepas hedah kalau ada orang siapa yang nak kahwin, kahwin abang tak ada masalah. Walaupun atas katil itu pun kita tak ada apa. Kan saya tak akan balik main duduk atas pokok nyok. Tak ada, saya tak kacau. Ya. Kan? Ha, kan? Kadang hak bini tu dia tak bagi laki menikah lain. Dia kata, abang, abang jangan menikah lain lepas cik mati. Tahu? Kalau abang menikah, cik balik main atas pokok pelam tu, kacau abang tiap malam. Laki dia tebang pokok pelam tu. Saya kata kat dia, tak apa cik, nikah kalau abang mati. Tapi kalau cik tak ada pun abang akan menikah. Abang tak boleh duduk. Tak boleh duduk, tuan-tuan. Saya jenis pesen tak boleh duduk. Umur saya baru 50. Tapi saya ni lama dah. Rasa lagu lama dah. Baru menikah 24-25 tahun aku tu. Saya tak boleh. Tak boleh. Saya nak pergi bertugas hari tu di luar negara. Walaupun waktu tu dia dah memangku. Pangkat dah. Memangku dah. Dia pengetua. Memangku. Saya nak pergi seorang-seorang tu, saya lena, saya tak boleh. Malam-malam lena, duk. Eh, aku ni awak ni, jantung ke apakah? Kan? Saya pergi buat stress-stress, pergi check semua. Sampai doktor tu kata, tak ada. Tak ada jantung, tak ada apa. Mesti ada stress apa-apa ni. Saya, rupa-rupanya, pasal saya buat keputusan, saya pergi seorang. 2 tahun setengah nak pergi duduk seorang, mampus nu luar negara. Lelah bini kata, abang, tak apalah, cik tinggailah pangku ke apakah, cik cuti tak apa gaji, cik ikut abang. Lega tu. Lepas saya kata kat dia satu benda, abang nak abang satu benda, abang tak boleh duduk ni, cik tak ada ni. Kalau abang pi, abang tak jamin ni. Kalau abang pi, abang tak percaya diri abang sendiri ni. Apa masalah? Kok kita pi sana sat lagi? Kan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya nak abang kata apa? Nak abang kata demikian. Nah. Kita mestilah dalam keadaan menuntut pada Allah hikmah yang Tuhan bagi. Nak teguk, nak apa semua itu. Memang tanggungjawab anak teguk bila salah. Tanggungjawab isteri teguk bila salah. Habang kat suami kita, habang kat ayah kita bila kita jadi anak buat salah. Tapi jangan buat dosa. Hak ni yang dia jadi masalah ni. Telefon saya ni. Saya, suami saya ni, dia duduk kira saya tinggi suara kat dia. Tapi dia tak mau ambil hak yang saya marah tu apa dia. Dia duduk kira saya tinggi suara kat dia. Ni true story nak abang gambar begini. Ya Allah, ni depan ni pangkat besar-besar tu, bunga banyak tu, dia baru. Kan? Dia ada pangkat besar. Bila dia pangkat besar pula, laki dia pangkat besar juga tapi di department lain. Lepas tu, jenis, mereka baru 30-an kita ni senior kan. 30-an ni anak kecil lagi lah. Jadi laki dia, saya kata kat dia, tak apa. Suruh lelaki tu telefon saya. Dia berang. Saya kata, telefon. Suruh suami tu telefon saya. Duk saat dia telefon pula. Suami saya tak mau telefon. Dia kata, kalau payah-payah sangat, ham nikah dengan ustaz tu lah. Oh, pula. Saya kata, tak apa. Wamai nombor telefon suami tu kat saya. Wamai. Dia pun bagi nombor telefon suami dia. Saat dan saya telefon, suami dia telefon saya. Rupa-rupanya suami dia ni bukan deras terang mana pun. Slow je. Saya suruh dia cerita lah. Saya dengar isteri dia punya temper tu, saya tahu. Suami dia, isteri dia ni satu jenis yang mudah high temper. Tapi dia sebenarnya sayang. Tapi dia deras. Saya tanya, cuba cerita. Dia pun cerita lah. Sebenarnya mak mentua saya pun kata, tak apalah, baguslah kalau boleh sabar. Mak mentua kata. Baguslah kalau boleh sabar. Sebenarnya saya ni dah bercerai dah itu sekali. Cerai dah. Sekali anak baru 2 kecil lagi. Dia kata, macam mana? Isteri dia ni seorang yang pembersih tau. Sampai peringkat, apa nama, bila basuh botol susu, dia nak botol susu tu dibilas dengan air panas. Mampu eh. Kan? Kita pun buat juga. Anak saya sikit, ya 8. Saya pun kadang duduk basuh juga. Tapi dia tak ada, saya teribai ya. Nak pergi cari air hangat apa bubuh. Aku bubuh dah semua. Duk pulih dengan menetang apa. Yang macam tayar terbotar tu kan, bagi sudahlah, kocak, takkan kita nak bagi jahanam anak kita. Tapi sampai skema nak kena bubur ni, tanya abang buah yang panas tak? Oh jam, dia abang tak buah yang panas, abang apa ni, berang. Dia kata, saya tak mau jawab, kalau saya jawab, saya pergi benda lagi besar. Suami tu kata, lepas tu, bila saya tak jawab, dia lagi marah. Bila dia marah, saya pergi dengar dekat jiran. Jadi susahlah lah ni, saya ambil pendekatan, saya senyap, saya diam. Habis tu, tu lah saya, saya lah ni survive untuk anak saya. Bini pula telefon. Saya lah survive untuk anak saya. Itu orang panggil apa?
tuan-tuan. Berapa ramai hari ini yang hidup dalam rumah tangga survive untuk anak. Sebab Allah takdirkan untuk mengikat kita ni dengan anak. Betul tak? Nikah-nikah, perap dapat anak. Bila dapat anak, kadang satu, dua, tapi hati dah duduk mengkelan. Nampak tak? Menikah. Kan? Projek jalan. Projek jalan. Tapi hati pecah. Mengkelai. Tengok muka tak mau. Tengok mata tak sekali dah. Lepas tu, malam-malam, balun. Ni yang masalah. Tuan-tuan, sorry to say tuan-tuan. La ilaha illallah. Pasal apa anak-anak hari ni jadi karut nak tanya tuan-tuan? Di antara punca dia yang ni lah tuan-tuan. Di antara puncanya hati yang pecah ni. Projek jalan, hati pecah. Badan bersatu, hati tak bersatu. Tubuhnya je yang bersatu, hatinya pecah. Hatinya berpisah. Ni masalah. Tanya hati, betul ke? Ha. Saya kata, kena betulkan balik. Kena pulihkan balik. Jangan. Saya tak sekali-kali akan ajak orang berpisah. Tak ada masalah tak boleh selesai. Kita selesaikan masalah. Jadi masalah dia apa? Masalah dia yang si isteri itu, dia tak faham setakat mana dia punya power dia. Dia punya sisi dia. Macam kita lah. Kita ada kerja kan? Kita ada ranking. Ada timbalan. Kan? Ada ketua unit. Ada ketua bahagian. Ada TKP. Ada KP. Lagu tu lah. Dia semua tu ada sisi dia. Bini kok mana pun sisi kita bini lah. Understand that bini? Kan? Isteri lah. Kok mana pun isteri. Sebab tu ada orang. Dia nak ego. Yes, you can ego. Tapi pembalasan Tuhan you tetap akan terima. Tu saja. Cik, hantar kita turun. Kita bagi. Saya, dia kata. Perempuan ni. Saya tak bercakap dengan suami saya 12 tahun lah. Allahuakbar. Saya dengar, ha? 12 tahun puan tak bercakap? Saya bukan hidup untuk dia. Saya bukan hidup untuk dia. Hidup untuk anak-anak saya. You can hidup untuk anak-anak you kan? Kita ni hidup untuk siapa ni? Tadi kita baca untuk siapa? Lillahi ta'ala. Kita hidup untuk Allah. Bukan untuk anak kita. Kita tunai tanggungjawab kita. Itu amanah Allah. Anak kita tu amanah Allah. Suami, isteri, ikatan itu amanah Allah. Isteri kita untuk amanah Allah. Kita hidup ini adalah satu tanggungjawab. Dia kata, saya bukan hidup untuk suami saya. Saya hidup untuk anak-anak saya. Saya kata, puan duduk satu bumbung. Ya. Hui. Tak terkejut lah. Bolehkah kita duduk satu bumbung? Tak bercakap. Masuk dalam rumah, you. Dia nak buat apa? Ikut suka dia. Projek tak nak? La ilaha illallah. Tak jalan projek. Saya tak tahulah, saya tak mau tuduhlah kan. Tapi beberapa orang boleh tahan penyelewengan tu. Nah, di antara sebab pengkhianatan berlaku apabila tanggungjawab tak ditunaikan. Pengkhianatan lah berlaku. Alah, kalau you boleh buat, I tak lewat. You boleh keluar dengan kawan you. You boleh lepak dengan dia orang. You boleh pergi dinner dengan dia orang. You tak balik sampai 2-3 pagi. I tak boleh buat macam you. I boleh buat tau. You boleh simpan perempuan. I tak boleh bagi ada anak ikan. Anak ikan berlambak tau. I buat macam ni lah semua mai. Contohlah. Kan? Manusia buang kekangan hidup dia. Apa dia? Kita ni diikat dengan peraturan. Kita pergilah mana pun. Ada hukum taklifi yang mengikat kita. Apa dia? Hukum syarak. Apa dia? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Betul tak? Kita pergilah kat mana pun. Duduklah kat mana pun. Yang semayang, wajib. Tutup aurat, wajib. Buat yang baik, tinggal yang jahat. Buat pahala, tinggal dosa. Itu kewajipan yang Allah perintah atas kita. Awak tinggal benda yang menyebabkan dalam neraka, yang menjauhkan awak daripada neraka, awak boleh masuk syurga. Tapi kalau kita buat satu benda yang mencampak di dalam neraka, jangan harap kita masuk syurga. Lagu tu lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. So, macamlah kita kerjalah. Kita nak tegur mak pak kita, nak tegur suami kita, nak tegur bos kita. Sama ya. Apa dia? Ada cara dia. Tak boleh kita drop the water face on the floor. Tak boleh kita tegur depan ramai. Sebab dia ada kedudukan. Tuan, boleh nak jumpa Tuan Sat? Pukul berapa agak-agak nak jumpa Tuan? Boleh tak? Dia kata, tak apa. Saya pergi lepas lorong ni, mari jumpa saya di bilik. Kan? Tu kira
Cantik ya. Tidak pun dia kata, tak puas check dengan PA saya. Tanya, saya pun tak ingat lah. Saya ada apa tahu saya lagi. Cuba check dengan PA saya. Tak apa tuan, saya pergi tanya PA. Cantik lah. Masuklah pergi dalam tu abang lah. Lihat lo. Don't drop the water face on the floor. Cantik lah kalau semua orang pakat jaga ayam muka. Semua orang ada ayam muka. Suami jaga ayam muka isteri. Isteri jaga ayam muka suami. Anak jaga ayam muka mak bapak. Mak bapak jaga ayam muka anak-anak. Kita jaga ayam muka bos. Bos jaga ayam muka kita. Cantik lah. Cantik eh. Tapi kalau drop the water face on the floor, jadi di mana-mana, mampu eh. Mesti ada yang terluka. Mesti ada yang berdarah. Mesti ada yang kecewa. Mesti ada yang marah. Bila dah kemarahan itu meruap, akhirnya pecah. Mula-mula hati dia pecah. Akhirnya, yang luka berdarah. Akhirnya apa? Akhirnya berpisah. Luka di tangan nampak berdarah. Luka hati, siapa yang tahu. Sebab itu bagi saya, konflik tetap satu ujian yang menuntut tindakan segera untuk diselesaikan. Tuan-tuan, siapa pun tak boleh lari dari masalah. Betul tak betul? Siapa boleh lari dari masalah? Ada tak dalam dewan ni tak ada masalah? Tuan angkat tangan, Sat. Ada. Mesti kita ada masalahnya. Tapi kecil dengan besar, banyak dengan sikit, kan? Macam mana kita nak selesaikan masalah kita? Macam mana kita nak bina satu keluarga yang bahagia? Macam mana kita nak rasa nikmat bila kita tengok muka pasangan hidup kita? Ada senyuman di wajahnya yang bukan saja manis di mata, tapi sampai tembus ke dalam jiwa. Macam mana nak main perasaan tu? Baliklah kepada Allah. Sebab tu saya sebut tadi kunci dia dekat lillahi ta'ala tu. Baliklah kepada Allah. Baru kita dapat. Kita akan usaha. Sebab hidup ni mesti berjuang. Siapa hidup tak jadi penumpang, dia tak akan bahagia. Sebagaimana orang hidup sebagai pejuang. Dia penumpang je. Jadi aku menumpang je. Jadi dia tak berjuang. Jadi dia dapatlah bahagian dia sebagai penumpang. Nah, bukan sebagai pejuang. Kalau orang tu berjuang, orang tu mujahadah. Nabi kata, Allah kata, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang mujahadah pada jalan kami niscaya, pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Saya nak sebut satu isu, tuan-tuan, yang saya rasa nampak makin melebar adalah hilangnya kufuk di kalangan orang yang kahwin hari ini. Ya, kufuk yang makin hilang. Kita tak peduli dah apa nama kufuk yang ditutup dalam agama. Beza pendidikan yang jauh antara dua keluarga. Satu keluarga duniawi, satu keluarga ukhrawi umpamanya. Nah, tentu dia memberi kesan. Baru ni satu perempuan, dia mengaji master, MA. Suami dia SPM. Salah ke SPM? Tak salah kan? Apa-apa mulai kita punya staff SPM je. Allah, mak pak kita dulu tak ada apa langsung. Tapi kalau SPM itu, pengajian sampai dekat SPM, kesan dia tak, dia mayang bunda, dia dah drunken master, kan? Memang problem lah. Jadi telefon saya, adakah jatuh talak? Adakah jatuh talak suami yang kata, lepas menikah kita bercerai? Bila dia kata? Dia kata waktu tu lepas majlis pertunangan. Oh. Tuan-tuan, jatuh tak talak tuan-tuan? Jatuh tak? Dia kata lepas menikah kita bercerai. Tak apa, lepas menikah kita cerai. Jatuh dah talak. Itu dipanggil cerai taklik kan? Cerai taklik. Tapi macam mana nak jatuh? Dia kata tu lepas bertunang. Persoalannya, kenapa diteruskan pertunangan? Ha, tu. Saya tanya dia, pasal apa yang turis bertunang? Yang kenapa turiskan perkahwinan? Kenapa menikah juga? Dia kata, sebab mereka bercinta sudah lama. Percintaan itu sejak sekolah. Lama sungguh. Perempuan ni kan, dia bertahan dengan karenah lelaki ini. Itu dipanggil albangangu ya. Sorry ya. Sorry to say lah. Saya tak kenal dia pun. Tapi saya nak abang, bukan saya kata kat dia. Saya kata pada sifat seorang yang tidak menggunakan akal dan kewarasan yang Allah bagi. Kan? Sebab apa? Sebab lelaki ini seorang yang panas baran. Panas baran. Sikit-sikit marah apa semua. Mumau. Sepanjang pertunangan, sepanjang hubungan, memang itu sifat dia. Tapi perempuan ini bertahan dalam cinta. Tak apalah waktu tu kita tak kahwin lagi. Bila kita kahwin, status kita dah berubah. Dulu kita anak dara. Betul tak? Bila kita kahwin, kita dah isteri orang. Lepas itu bila dah kahwin, dia confused. Suami dia ni baran. Hari tu dia kata, tak apa, lepas kahwin bercerai. Jatuh tak talak? Jawapan dia tak jatuh lah talak.
Tetapi saya kata, kenapa? Tanya-tanya suami ni baran. Saya tanya, suami ni solat tak? Tak solat. Tahu tak kata suami tak solat? Tahu. La ilaha illallah. Sorry lah kalau saya kata macam tu kan. Bangang lah, betul tak? Suami tak solat. Dia kata suami minum arak. Suami minum arak. Minum arak. Ibu segala maksiat. Saya kata dekat dia, kalau hari ni dia tekak baran, dia tunggu masa yang dia akan pukul kamu. Dia dah minum arak. Ah, jadi so saya nak balik. Balik kepada asal. Kita mungkin ada adik tak kahwin lagi. Kita mungkin nanti akan ada anak kita yang akan kahwin. Betul tak, betul? Ha? Atau di sini ada satu dua orang yang akan melangsungkan perkahwinan tidak lama lagi. Kan? Cari dulu yang kufur. Cari yang kufur. Agama itu adalah indikator paling utama. Nah, hari ini dia ada kesilapan tau. Dia serah. Hari ini trend orang hari ini. Dia serah kat anak dia. Lah, serah kat anak lah. Ambil Allah abang. Budak-budak zaman ni abang. Tak payah campur lah abang. Biar dia cari sendiri. Dia yang nak kahwin. Bukan kita. Zaman kita dulu tak apalah. Susah. Zaman lah ni kan ada WhatsApp, ada macam-macam. Biar pilah dia kenal dulu. Esok dia, ikut suka dia. Nak kahwin dengan siapa, biar pilih dia. Itu juga al-bangangu. Jangan. Sorry lah. Kalau kata konservatif, konservatif lah. Bagi saya ni bukan konservatif. Ini tanggungjawab. Kita yang jadi bapa, kita yang jadi mak, kita kena guide anak kita. Sangan hidup dia, siapa yang dia nak kahwin. Sebab menyesal bukan duduk depan. Betul tak? Anak kita, tingkatan 5, tingkatan 6, balik-balik beli buah durian. RM40. Kan? Dia buat balik main di rumah. Tak ada buka kita tanya, hang beli durian siapa? Lah dia kata, depa abang kata sedap ni, durian ni elok apa semua. Hang tahu mana? Hang mengaji tahu mana? Dah tak mengaji lah. Bapak tanya, hang tanya pak. Pak tengok duri pun pak tahu. Marah. Ni hantu ni berapa dia ni? Dia kata RM40. Darian apa? Dia kata darian apa, kucing tidur. Terus ada muhung. Hang buka. Buka-buka mangkang. Aku kata dah. Aku kata dah. Lain kali hang jangan duk beli darian. Suruh pak beli. Pak tahulah. Depa nak kencin pak tak boleh. Cik, semang kemah kat anak dia. Betul tak betul? Betul ya. Ayah anak tak berani nak beli durian dah. Pasal apa? Dia tengok duri sama. Dalam tak sama. Ada kuning, ada putih. Pak dia tahulah. Tapi bila sampai bab nak cari bini, dia kata, hang pergi cari sendiri lah. Hang yang nak menikah. Kan? Bukan tak ada. Bukan hari tu hang duduk kawan dah di sekolah. Hang duduk keluar dengan hang hari tu. Nampak tak? Dia tak fikir ke depan tu. Dia tak fikir ke depan tu. Hari ni ramai mak bapak dia bagi ke anak dia sepenuhnya. Hampirlah cari. Hampirlah pilih. Hampirlah menikah. Akhirnya bukan tekak anak tu pilih silap. Nu, keluarga. Tengok-tengok tu dia eh. Tok Besan dia pakai seluar macam bucat tu. Tok Besan. Baru ni saya jumpa. Kita pun naik ketak tengok. Seluar jin hak ketat tu. Tok Besan. Dia kata tu Tok Besan. Ha? Kalau Tok Besan perempuan pakai logo tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Tok Besan ni. Tok Besan maknanya anak dia kahwin. Dapat cucu dia tu dipanggil Tok. Tok pakai seluar jin ketat. Cuba tuan-tuan bayang. Ay, ya Allah apa nak jadi dunia ni. Ada masalah. Akhirnya dia mempengaruhi. Kes baru ni di Pulau Pinang. Ni di Pulau Pinang ni. Saya balik pada program di Millennium. Ada satu perempuan telefon saya. Kan? Ada satu perempuan telefon saya. Ya, radio tak ada kan? Radio ada jahanam kau abang dah. Kan? Ada satu perempuan telefon. Pasal apa? Pasal dia nak diceraikan suami dia. Pasal apa nak diceraikan suami? Pasal suami kata dia tak mau dahaka kat mak pak dia. Sebab tu aku nak cerai hang. Loh, dia kata pasal pun nak cerai dia. Dia sayang suami dia. Tanya berapa tahun dah kahwin? 10 tahun. Anak dah berapa orang? Anak dah 2 orang. Ish, ya Allah. Pasal apa? Cuba cerita. Dia pun abang. Dia kata sebenarnya, ni punca pada pak mentua saya. Punca pada pak mentua saya. Dia kata, awak pak mentua buat apa? Pak mentua ni, dia kata, tahun lepas, hujung tahun, dia bawa kami ni dalam keluarga sebelah suami saya, habis semua pergi berjalan. Di Malaysia ni, status Malaysia ni, cuti-cuti Malaysia. Habis duit ni beribu-ribu. Banyak duit, sampai adik-beradik pakat bercakap,
awak lah yang perhabis duit banyak sampai tarah tu pergi berjalan sampai satu Malaysia. Awak tak pergi Mekah buat umrah. Bawa dia pergi buat umrah. Pak mentua ni tuan-tuan baru buat keluar kereta Honda baru. Tiba-tiba dia orang kaya. Dia kata satu hari saya naik dengan suami. Dengan mak mentua. Saya kata kat mak mentua saya, mak nak tanya pasal orang duk cakap. Adik-beradik pakat duk kata. Dia pun kata awak abah tak bawa pi umrah. Awak duit banyak awak keluar pi berjalan rata. Awak tak pi Mekah. Mak dia kali-kali. Macam mana ayah nak pi? Nak boleh awak pi sana macam mana? Duit yang jalan baru ni tu. Duit tu duit judi. Tika nama ekong. Mana boleh pakai? Nak pi Mekah. Jadi apa nama anak ni pun kata, anak ni mengaji ni kerja-kerjaan, dua-dua kerja. Dia kata, mak, kalau macam tu duit tu tak boleh pakai mak. Buat apa? Tak boleh. Duit tu duit haram. Dia kalih kat anak dia, kat menantu dia lah. Hang jaga baik mulut hang. Kalau pak hang tahu, habis lah, tak kata lah. Dia pun sengap lah. Sengap, tak apa lah. Mungkinlah mak tua dia ni dia tak tahan benda tu, dia cerita dekat suami dia. Satu hari, menantu dia ni sampai di rumah. Menantu ni, perempuan ni, dia kata kat lelaki dia, jom Sat, nak pi ada persiapa tu, nak pi bagi hadiah dekat mak mentua dia, beli jam, bagi hadiah. Pilah. Pi, mak pun seronok lah dapat hadiah pada menantu. Tapi waktu tu, pak mentua dia, keluar, ambil duit. Pak dia abang lah, pak mentua saya ni sebenarnya payah nak bagi duit. Tapi hari tu, bila saya bagi jam dekat mak, pak buat ambil, keluar duit banyak, bagi dekat laki saya, anak dia lah. Memang saya duk kata dah kat suami, saya tak mau dah nak makan-makan seriau, makan duit haram lah, makan duit judi. Duit tikan dan buat ikut. Tapi suami saya ambil jugalah, saya tak kata apa lah waktu tu. Lepas tu dia kata, saya waktu tu saya duk tengok, kami semua duk tengok televisyen. Tu saya tengok dalam TV tu, waktu tu adalah gambar cerita pemimpin, ada pemimpin negara ni, bini ada pemimpin kita ni yang tak sampai hidayah gitu, tudung tak pakai. Kan? Saya tak kata kat siapa. Tapi dalam tu lah. Dalam TV tu lah. Kau tu telefon saya. Lepas tu, dia kata lah. Dia kata, kita ni kalau pakai tudung pun segak. Ha, dia kata begitu je. Kata-kata lagu tu, pak dia menyingar terus. Ya? Hang makan duit haram. Ha, hang makan duit haram. Hang lawan dia apa-apa? Hang kerja dengan dia? Loh, pak, bukan saya kata apa, saya kata pak saya kalau pakai tudung tu cantik, saya bukan kerja dengan dia, saya kerja dengan kerajaan. Menantu pun. Kan? Ayat tu ayat tikam balik lah. Kan? Bukannya, saya kata lagu tu je. Hang makan duit haram, hang makan duit haram, hang berhenti je. Hang berhenti. Sebenarnya, bengkak tang lain, menanah tang lain. Tu lah. Dia nak balas balik tu, yang bini dia abang kata makan duit haram tu. Apa pandangan Islam tuan? Suami dia wajib tak taat mak pak dia? Tak wajib tuan. Nampak tak? Sebab apa kejadian tu berlaku? Sebab jahil tuan. Sebab jahil. Nampak tak? Nampak tunai-tunai kata jahil. Hak bini dia kata dekat menantu dia ada satu part yang saya tak cerita. Tahu bini dia kata apa? Bila anak dia kata, Mak, sebenarnya mak, duit ni duit ekor, duit judi ni, nak buat apa pun tak boleh. Sebab duit ni duit haram. Dia kali-kali, pak hang kata, nampak tu isteri tu, hatang bagus hitam tu lah. Pegang bini lelaki kata apa? Pak hang kata, ni lah rezeki Allah Ta'ala bagi dekat dia. Rezeki Allah Ta'ala bagi dekat dia, melalui jalan ni. Jem, kau ni kata betul lah rezeki Allah, tapi rezeki haram. Oh. Adik tuan-tuan, jadi sebab apa jadi itu? Jahil. Hak bapa jahil. Hak ibu mentua pun jahil. Hak anak juga jahil. Saya tanya semayang. Jem. Keluarga tu jem. Yang semayangnya keluarga belah perempuan. Perempuan ni abang, suami saya ni dah 10 tahun duduk dengan saya. Saya dah keluarga, saya dah tarik dia walaupun dia susah nak semayang. Tapi dia semayang juga. Saya sayang suami saya tak mau cerai. Nangis tuan-tuan. Kesian. Itu tragedi. Jadi bagi saya, kes seperti ini sebenarnya makin banyak di luar. Mak pak bagi. Lepas itu tak mau campur. Jadi abang, lingkup pi. Saya takkan nak campur. Tapi, hak campur sangat pula dah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi sebab apa manusia itu apa nama tidak dapat membina bahagia setelah disatukan dua insan yang telah diijab kabulkan sempurna semua rukun-rukun nikah, sudah pun halal antara mereka berdua. Sebab apa? Sebab mereka masih dibelenggu kejahilan. Belenggu kejahilan tu tuan-tuan. Sebab tu syukurlah kalau kita tiap hari ada pertambahan ilmu, kita faham, kita nampak. Sebab bila kita nampak, barulah benda itu yang susah menjadi senang, kan? Yang payah tu menjadi mudah sebab kita nampak. Kalau tak nampak ni, alah. Bila abang kata ni nak mai di ni, dia jalan one way. Ish, lagu mana? Tak nampak. Nampaklah tu lalu kot tu. Ish, kona kot mana? Tanya-tanya hotel tu. Mujur, alhamdulillah ada tok guru Waze tu kan. Tanya Waze tu. Oh, lepas tu kita boleh tunjuk. Lepas tu kan kita tunjuk. Oh, nampak sikit, nampak sikit. Sampai-sampai tu pun terkena juga. Tarawis tu, pikir kona masuk dalam pekan besar tu pula. Musin balik pula. Tu pun, Tarawis duk nampak dah tu. Nampak dah hotel duk belah ni tu. No, no, oh, hotel tu. Elok, tangan pergi kona. Tak lepi dah. Kona-kona keluar balik. Paksen apa semua tu. Kona patah balik. Patah-patah. Oh, custom. Ha, kona kiri pula. Kona-kona. Ha, kona depan tu. Pusing-pusing. Lah. Tutup. Kan? Dia tak boleh nak kena kona depan pula. Tu tak nampak. Hak tak nampak. Cuba tuan-tuan bayang. Lagilah masalah. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat sekalian. Kalau ada soalan lain. Terima kasih di atas penerangan yang panjang, Ustaz, berkenaan dengan soalan sebentar tadi. Ada 2-3 soalan lagi, Ustaz, berkenaan dengan okey. Assalamualaikum, Ustaz. Minta tolong Tuan Sheikh Yusof jawab. Ha, dia bagi, bukan saya jawablah. Macam mana nak bezakan kasih, sayang, rindu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafsu? Nak bezakan kasih, sayang, rindu kerana Allah dengan nafsu. Persilakan, Ustaz. Okay, terima kasih. Macam mana nak bina kasih sayang, cinta, rindu kerana Allah dan dengan nafsu? Okey. Beza dia, kalau kasih sayang itu adalah kerana Allah, dia mesti di dalam ruang yang dibenarkan oleh Allah. Tak kira kalau ruang itu dibenarkan oleh Allah, kita ni sebenarnya tuan-tuan, al-mahabbah lil al-ukhuwah fillah. Ya, kasih sayang yang diikat di atas syahadah la ilaha illallah, syahadatain itu Muhammadur Rasulullah, sebenarnya lebih kuat daripada ikatan darah sebenarnya. Tapi tak jadi pun, kan? Kita ada anania, kita ada keakuan individualistik, kita ada ta'asub, ya. Baik. Jadi kalau dalam realiti hari ini, bila disebut sayang, cinta, rindu antara laki-laki dan perempuan, betul tak? Jadi kalau dia kerana Allah, dia mestilah di atas ikatan perkahwinan. Kerana Allah lah tu. Cuba bayangkan, orang yang menikah kerana dia telah diijab kabulkan, bukan kerana Allah, kerana nafsu. Allah tak bantu dia, Allah tak tolong dia. Dia sepatutnya mendapat kemuliaan, Allah ganti dengan kehinaan. Sebab apa? Sebab dia tidak menikah kerana Allah. Orang yang susah, miskin, menikah kerana Allah, Allah akan senangkan dia. Allah akan bagi rezeki pada dia. Tapi bila dia kahwin kerana nafsu dia, dia tak meletak Allah, dikesampingkan kerana Allah, Allah tak akan bantu dia. Menikah ni. Tinggai mak, tinggai pak. Nasi lemak buah bidara. Sayang selasih aku lurutkan. Buang emak, buang saudara. Kerana kasih aku turutkan. Berapa ramai pasangan Islam yang telah pun diijab kabulkan setelah lari daripada mak bapak, tersadai di bawah jambatan di Kuala Lumpur. Hari itu ada satu paper perdana buat keluar kisah yang tragik itu. Lari. Pasal apa? Mereka nak mempertahankan cinta mereka. Pergi duduk bawah titi jambatan di Kelang, Gombak, di Kuala Lumpur. Duduk dalam kotak. Tak peduli apa orang kata. Pasal apa? Pasal cinta. Tak perlu pergi apa mak bapak rasa. Pasal apa? Pasal cinta. Adakah mereka bercinta kerana Allah?
Tidak. Kerana nafsu. Tuan-tuan, Tuhan tak akan bantu. Mereka makin jauh daripada kemuliaan dunia, apalagi kemuliaan akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Semayang bang lagu mana? Nah, anak mandi hadas macam mana? Anak tunai perintah tanggungjawab lagu mana? Tak ada, tak ada. Jadi kalaulah orang tu dia kata dia cinta, tiba-tiba cinta itu kerana nafsu, maka mereka pasti akan melakukan perbuatan dosa. Kalau orang tu bercinta, orang tu berkasih, bersayang kerana Allah, dia pasti melaksanakan segala tuntutan Allah di dalam melunasi cintanya. Jadi maknanya kalau sudah berkenan, jumpalah apa mak ayah, abang kata nak kahwin. Saya ni umur saya 50. Anak saya 8. Anak saya ada 2 di luar negara, saya abang dah kat depa. Boleh cari, tapi baba dengan mama yang buat keputusan. Abang siap-siap, boleh cadang, boleh cari, mama baba akan buat keputusan. Jadi maknanya kita tanam dari awal lagi. Depa nak pergi tu kita abang siap-siap lah. Boleh cadang, boleh cari, mama baba buat keputusan. Baba dulu pun macam tu. Cik abang siap-siap lah. Baba dulu pun macam tu. Saya dulu mengaji di sana, di Mesir waktu tu. Lepas itu, saya cadang dekat mak ayah saya. Kata saya berkenan dekat satu perempuan ni. Dia bila Tuhan nak bagi kat kita tu, dia lagu mana tu, dia orang panggil, tengok dia orang. Kan? Saya dulu, di Mesir dulu, saya nak abang tuan-tuan. Saya ni bukan jenis pakai lebai putih, kata pakai jubah dah. Saya naik utuh scrambler dulu. Di Mesir tu ada berapa biji orang pakai utuh scrambler. Salah satunya diriku. Kan? Tapi mutu saya tu arwah Arab curi gitu lah sebab cantik. Kita buat punya cantik. Saya duduk kawan dengan orang kerja kedutaan waktu tu. Jadi mutu saya tu banyak dia tu duduk tolong. Masakah dia duit banyak apa kena? Jadi siapa nak kat kitanya? Orang naik mutu besar ni, mutu scrambler jenis mutu, dia kena pakai seluar jin. Di luar sana saya pakai seluar jin. Balik sini ya saya tak pakai. Pasal apa? Pasal sana angin dia tajam. Seluar jin tu tebal. Dalam tu saya pakai lagi. Kalau musim sejuk, kalau musim panas saya tak pakai. Tidak dikena pakai lagi satu. Saya pakai jaket kulit. Sebab angin dia tajam. Saya bubur kakbot ni tahun ni. Sorak abang atau kakbot. Sebab dia angin dia tajam. Jadi orang sana panggil tak sikoh lah. Tak sikoh ni maknanya tak boleh buat laki lah. Lebih kurang lagu tu lah. Depa pula ada Baitul Muslim. Bila kita abang kita nak ambil pun. Bini saya yang dua adalah saya ambil ni. Setiap usaha persatuan perempuan ni. Ambil setiap usaha dia. Mana siapa nak bagi? Tu dia punya tudung punya labuh. Kan? Pasal apa? Pasal aku nak bini hak boleh belah anak-anak aku. Kan? Saya tanya dia telefon. Bukan saya pergi jumpa. Saya telefon dia. Hello ni ustazah. Saya nak tanya ustazah. Ustazah mau kat saya? Saya nak buat ustazah jadi bini. Direct punya tanya. Saya nak cadang nak ambil ustazah buat bini. Tapi ustazah tak usah jawab lah ni lah. Dia terkejut tu. Ustazah tak jawab lah. Tak payah tak jawab lah ni. Ustazah tanya mak dulu. Tanya keluarga dulu. Kalau ustazah tak mau pun, jangan jawab lagi lah ni. Jawab 2 minggu lagi. Saya nak tanya mak pak saya kalau dia pun setuju lah. Kalau ustazah setuju, ibu ayah aku setuju, baru kira setuju. Abang siap-siap. Habis. Titik. Sekian. Assalamualaikum. Clear. Lepas tu lah. Jadi mak ayah saya di sini, hantar wakil pergi tengok apa semua, pergi abang kata setuju. Dia tanya mak pak dia, setuju. Barulah Tara setuju tu, dia hantar main Minang. Saya ni pergi Mekah pula. Naik kapal ayak, pergi Mekah. Pergi Mekah tu pergi di Multazam. Tahu Multazam tuan? Multazam terletak di antara apa nama Hajar al-Aswad dan pintu Kaabah. Bucu dia tu adalah Multazam. Pergi dekat Multazam, saya doa lagi, ya Allah, kalaulah perempuan yang aku pilih ni, ya Allah, dia adalah isteri yang solehah, ya Allah, dia ibu, bakal ibu yang baik mengandung anak-anakku, ya Allah, kau tambahkan cinta kasihku padanya, ya Allah. Kalaulah dia bukan isteri yang solehah, ya Allah, dia bukan bakal ibu yang baik untuk anak-anakku, ya Allah, kau palingkan dia daripadaku, ya Allah. Balik-balik bertambah cintaku. Haji. Tuan-tuan muslimi muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. So, kalau kita minta kepada pemilik cinta yang sebenar, kita mengadu pada cinta yang sebenar, siapa dia? Allah. Allah tolong kita. Allah bagi dekat kita.
Sebab tu tuan-tuan, bila manusia itu memulakan dengan nafsu, di tengahnya nafsu, di hujungnya nafsu, yang dia jumpa dengan lesu je lah. Habis je lah. Dia, kita ni manusia kesit, kecut, akhirnya labuh, kendong, landong, gitu lah. Lepas itu mati kering, gitu. Bukan ada apa pun. Nah, kita bukan bawa balik kereta besar kita, kita bukan boleh pangkat besar kita, tak boleh pun, tak ada apa pun. Kita akan bawa balik amal ibadah kita dan anak-anak kita yang soleh-solehah, itulah yang akan doakan kita. Pasangan hidup yang akan kita tinggal atau kita kita ditinggalkan, dia akan berkongsi dunia dan akhirat dengan kita mudah-mudahan. Dekat tu, ada lagi soalan? Ya, terima kasih. Ha? Ada lagi soalan? Banyak soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana nak bersihkan hati dan istiqabah dalam melakukan kebaikan ataupun doa untuk lembutkan hati sendiri? Contohnya solat pun jarang-jarang dan baca Al-Quran pun apatah lagi hati sendiri dan hati isteri, Ustaz. Okey, untuk lembutkan hati, cuci hati. Saya ingat dia ada kaitan dengan solat yang jarang-jarang tadi. Tuan-tuan, okey, yang pertama untuk kita cuci hati yang kotor. Hati kita boleh kotor dengan apa? Dengan dosa. Hati kita kotor dengan apa? Dengan lara, ya. Hati kita kotor dengan maksiat. Hati kita akan hitam sebenarnya kalau kita tak cuci dia. Macam mana pakaian yang putih kena habuk, akhirnya dia akan hitam. Macam ayak ni, yang putih ni, kan, kita bubuk satu titik, tap, dia akan merubah warna ayak. Kita titik lagi, warna hitam, titik lagi, akhirnya dia jadi hitam sehitamnya. Nabi kata, man aznaba zamban, nukitat fi kalbihi nuktatun sauda. Siapa buat satu dosa, akan ditempa di atas dataran hatinya satu titik hitam. In taba sukila kalbuh. Kalau dia bertobat, dicuci hatinya dari titik hitam itu. Wa illam yatub. Tapi kalau dia tak bertobat, zada ala zalika, hatinya akan menjadi bertambah titik-titik hitam. Hatta yaswadda kalbuhu. Sampai hatinya hitam, sehitam-hitamnya. Jadi katakan hati ini sedang hitam, kita ambil ayam, kita tuang dalam ayam yang penuh dengan color hitam tadi. Agak-agak ayam tu akan jadi putih tak? Dia akan jadi putih, tuan-tuan. Tak percaya, kita tuan-tuan balik pergi buat, try titik warna hitam, dakwat, lepas itu ambil sebotol ayam putih, tuang, dia akan tukar, ayam tu akan keluar, hitam tu akan keluar, akhirnya dia akan putih balik. Macam itulah hati kita yang keras, kotor. Kita kena istighfar, minta ampun pada Allah. Nombor satu, istighfar, minta ampun pada Allah. Al-Nabi kata, ayuhan nas, tubu ilallah, manusia, tobatlah kamu pada Allah. Tobatlah. Nabi tobat berapa kali, tuan-tuan? 70 kali. Dalam riwayat lain kata 100 kali sehari Nabi istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampun dosaku. Tuan-tuan, saya bercakap, Ustaz Imran bercakap, tuan-tuan bercakap, tuan-tuan tengah duduk atas kursi, tuan-tuan, kita sedang menyawa, tuan-tuan, duduk tarik dan lepas, tarik lepas. Sejak bila, tuan-tuan? Sejak daripada 120 hari duduk dalam perut mak kita, tuan-tuan. 120 hari Allah hantar malaikat mai tiupkan roh, tuan-tuan. 120 hari jantung kita tak pernah berhenti, tak pernah berhenti. Dup, dup, dup. Kita berjalan, dia berjalan. Kita lari, dia berjalan. Kita tidur, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, kita jalan, tuan-tuan. Dia berhenti, kita jalan. Maknanya, saya yang duduk bercakap ni, suih saya bukan duduk kat saya ni. Saya duduk bercakap ni. Aku nak bercakap. Bukan pasal saya bercakap kerana saya boleh bercakap. Sebenarnya, saya diizinkan bercakap. Betul tak? Allah Ta'ala kata, berhenti bercakap. Berhenti. Artinya, suih duduk kat Tuhan. Allah kata, hang berhenti berjalan. Berhentilah. Hang berhenti daripada bernafas, berhentilah kita, tuan-tuan. Jadi jangan tangguh, saya nasihat saudara, jangan tangguh. Kita running time, kita sedang lawan dengan masa. Jadi bila kita dapat sentuhan kesedaran, syukur banyak-banyak pada Allah, istighfar, minta ampun pada Allah. Syarat taubat, tuan-tuan, syarat taubat sempurnakan. Istighfar, minta ampun, benci maksiat kita buat hari itu, tuan-tuan. Tunaikan balik apa yang telah kita tinggalkan. Kalau melibatkan manusia, ganti balik, tuan-tuan, supaya kita balik dengan Allah, balik pada Allah, Allah terima kita. Macam mana nak bagi hati kita hidup? Hadir majlis ilmu. Sebab tu bila di Kastam bagi tahu, kata setiap Jumaat ada kelas agama. This is very good. It's
Very good. Kita ada di jabatan tempat kita bekerja, tuan-tuan. Kita mai bekerja, tiba-tiba ada pengisian ilmu. It's very good. Padahal hari Jumaat kita pergi sembahyang Jumaat. Kat masjid ada, kat surau ada. Sebab lah ni, dekat TV ada, kat radio ada. Betul tak betul? Jadi, hadir majlis ilmu. Yang ketiga, jangan tinggal baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Dia hidupkan hati kita. Yang keempat, duduk dalam majlis orang soleh. Nah, kawan dengan orang yang soleh. Berkhidmat kepada mereka yang soleh. Yang kelima, ingat mati banyak-banyak. Orang paling cerdik dalam kita, orang yang paling banyak ingat dekat mati. Yang paling bersedia untuk mati. Aksaruhum lil mauti zikra wa asyadduhum isti'dadallahu ulaikal aqyas. Paling banyak dia ingat dekat mati, paling bersedia untuk mati, orang itulah orang paling cerdik sekali. Jadi kita ingat dekat mati. Tuan-tuan, itu adalah cara untuk menghidupkan mati hati kita. Jadi macam mana nak dengar dengan doa? Doa untuk diri kita sendiri, banyak baca Alam Nasroh di antara jalan dia. Nah, sebelum bagi salam, baca Ya Mukallibal Qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sabit kalbi ala dinik, ya Allah, tetapkanlah aku di atas agamamu. Ala ta'atik, atas taat perintahmu. Banyak baca Alam Nasroh adalah di antara caranya. Tak kat tangan sini, ya Allah, baca Alam Nasroh laka sadrak. Ya, supaya Allah tak sempitkan jiwa kita sehingga kita nampak jalan ke mana kita akan pergi. Nah, tuan-tuan, boleh baca juga. Saya dah sebut tu, nak lembutkan hati, nak lembutkan hati. Katakan anak kita ni keras hati, suami kita keras hati, isteri kita keras hati, nak baca doa apa? Ya, kita boleh baca surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5. Ya, anak kita ni tak dengar kata sangat ni, ya. Kita pi dia tengah duduk tidur. Waktu dia tengah duduk lena, dia tarik nafas, dia lepas nafas. Tunggu waktu dia lepas nafas, ketika dia lepaskan nafas dia keluar tu, dia akan sedut. Jadi waktu itulah kita baca Taha ma anzalna alaikal Quran litaska illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal arsy istawa. Kita pun tiup ke dalam hidungnya, tiup dalam hidung, tiup pelan-pelan. Waktu tu dia sedut masuk dalam kepala kita, dalam hati kita, lintaskan. Ya Allah, kau lembutkan hati anakku, ya Allah. Kau lembutkan hati anakku, ya Allah. Kau tolonglah, ya Allah, lembutkan hati anakku, ya Allah. Tiup. Boleh? Satu. Yang kedua, baca ayat Lau anzalna hadzal Quran itu. Surah apa, Ustaz? Surah Lau anzalna hadzal Quran ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Cuba cari dalam suratul hasyri kot. Ha? Atau cuba cari dalam antara hasyri dengan as-saf. Ya? Cuba cari. Ayat 21. Ayat 21 sampai 24. Selalu dalam kumpulan ayat-ayat ruqayah doa, yang tu salah satunya. Jadi baca ayat itu, ayat yang lau anzalna hazal Quran ala jabalin, kalau kami turunkan Al-Quran ini atas bukit gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan tengok bukit itu pecah kerana dia takut kepada Allah. Jadi kita baca ayat itu sampai habis, kita tiup di ubun kepala. Waktu tu kita niat minta Allah lembutkan hati, pecahkan hati yang keras yang ada pada anak kita atau pasangan hidup kita. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz. Sebelum kita sambung, soalan yang seterusnya ada lagi soalan, Ustaz. Kita sebenarnya diselingkan dengan cabutan petuah, Ustaz. Jadi saya minta Ustaz cabutlah. Rana Nur Ana binti Yaha. Betul ke Yaha? Nanti persilakan. 001 nombor dia. Sini bagi nampak sikit. Okey, seterusnya. Okey dah. Okey, seterusnya. One, three, three. Matnoh bin Ibrahim. Ada. Alhamdulillah. Sekali sebut sudah keluar.
sini sikit. Okey, seterusnya. Kosong 83, Khatijah binti Abdul Rahman. Ada? Ada. Ada berapa lagi hadiah? Oh, ini besar ni, Harimau Melaya ni. Ini tajaan bin Islam? Tak ada. Okey. Oh. 012, Muhammad Azlan bin Muhammad alias. Ada? Sedia-sedia, ada lagi ni? Last, ha? Satu lagi. Ni tajaan daripada Yapim, tajaan daripada Andalusia dan tajaan daripada Bank Islam. Terima kasih kepada semua. Muhammad Hanizal bin Muhammad Hassan, 034. Dipersilakan, ada. Besar ni, ni nombor satu hadiah. Membawa pulang wang tunai. Okey, terima kasih. Kita sambung semula. Kita sambung soalan. Sambung soalan. Banyak soalan ni. Maknanya alhamdulillah dengan kehadiran Tuan Syekh kita di sini, banyak soalan dapat diselesaikan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, adakah wajib suami memberi nafkah dari segi pemberian wang sekiranya dia telah mengizinkan isterinya bekerja? Isteri ada juga meminta sekali-sekala, tetap suami buat dek-dek je. Suami bebas dari tanggungan hutang dari bayaran kereta dan rumah. Suami telah menyediakan tempat tinggal dan keperluan hidup. Bab nafkah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Soalan yang baik. Liyunfiq zu sa'atin bin sa'atih. Mesti wajib tuan-tuan yang menanggung nafkah, membayar nafkahnya. Walaupun suami bagi isteri bekerja, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Mengikut kemampuan suami. Maknanya suami tak boleh kata, abang dah bagi hang kerja, hang tanggung diri hang sendiri. Tak boleh. Tak, dia kena bagi nafkah kepada isteri. Kecuali isteri dia kata, abang tidak perlu bagi kepada saya kerana saya punya gaji 3 kali ganda besar pada abang. Itu tak apa. Nafkah ni tuan-tuan boleh jadi hutang. Ya. Kalau bini dia kata, abang tak payah bagilah ni, abang tengah duk belajar susah. Tak apalah, saya kaya, saya banyak zakat lah kat abang. Abang zakat fisabilillah, abang duduk mengaji, duit tak ada. Kan? Tapi hak yang abang nak kena bagi tu, abang nanti bila kerja, bayar balik. Kena bayar? Kena bayar. Pasal apa? Boleh dikira hutang, apa nama, nafkah itu. Bahkan dia boleh buat tuntutan pun di mahkamah. Cuma orang perempuan ni sebenarnya tuan-tuan, mereka, bila depa sayang kat kita, dia tak ada, sebab tu jangan hancur ya dia habis. Dia hancur tu dia tak peduli dah, sampai pahala dia tak kira dah. Aku tak ada kira, tak ada pahala sudah habis. Aku tak peduli. Wah, habis. Pasal dia singkat tu ni kan. Padahal waktu dia sayang tu, dia bagi semua. Dia bagi apa semua, bagi. Aku tak sangka, nikah sama dia tu. Mujur aku mengaji, aku tidak, aku parang hang. Telefon saya baru ni. Mujuk saya ikut kelas saya tuan-tuan. Kalau dia tidak, dia kata laki dia balik tengah malam. Dia tunggu waklok parang lah. Tikam lelaki dah. Pasal apa?
saya hidup selama ni saya tak pernah kira nafkah. Saya buat kerja, saya anak sekolah, saya pemarkit apa semua. Dia berapa dik saya ada kat dia. Tiba-tiba dia pergi nikah dengan perempuan Siam tu, tudung pala pun tak pakai, perang. Beletak kat saya. Mujuk pasal dia mengaji dia. Kalau dia tak mengaji dia tak ada, saya tikam dah dia. Tu dia. Jadi nak abang kat orang lelaki-lelaki ni semua pekat kerja macam diri kot ini, kita kena bagi nafkah kat bini kita. Walaupun kita bagi dia kerja, dia ada pendapatan, kita tetap kena bagi nafkah kepada mereka, kecuali mereka kata tak payah bagi. Sama lah macam wajib memberi mas kahwin. Utang sampai bila-bila mas kahwin tu. Ha? Kecuali dia kata, abang, itu abang susah, tak apalah mas kahwin ni abang wajib bagi tau. Tapi ayang redha pada abang. Syarat, jangan menikah seorang lagi tau. Ha, dia ikat kita, jahanam. Tentu hari ni aku nak bagi mas kahwin kan. Ha, abang nak menikah seorang lagi ke? Ha, lalu betul lah. Tuan-tuan, ha, okay, next. Okay, untuk yang soalan seterusnya berkenaan dengan aurat. Aurat, sebabnya kita sekarang ni, kita tengok anak-anak dara lah, maknanya masyarakat kita sekarang ni, dia kalau bab aurat ni dia tak faham sebenarnya. Ha? Jadi mungkin boleh Tuan Syekh terang sikit bab aurat kepada kita. Kadang-kadang kita pakai baju Tuan Syekh, cumanya baju tu syariat dah, sudah syariat tu macam mana, dipersilakan. Terima kasih. Okey, kita berhenti 12:30 kan? Okey, saya jawab ni, saya buat kesimpulan sekali . Okey, baik, untuk aurat ni, satu hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi sebut nisaun kasiyatun, hadpan tu Nabi kata simfani minan nar lam arahuma, simfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan daripada ahli neraka yang aku tak pernah jumpa mereka, zaman Nabi tak ada. Ya, golongan yang kedua dalam hadis tu Nabi kata nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Nah, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Nah, la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Hadis sahih. Nabi kata golongan yang kedua yang tak boleh masuk syurga, yang aku tak pernah jumpa, adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Tuan-tuan, hadis sahih jawab beritahu sebelum ni apa dia? Orang yang paling ramai dalam neraka siapa tuan-tuan? Ada juga wanita. Wanita di akhir zaman lagi ramai tuan-tuan. Jadi wanita ni so eksklusif maknanya. Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun ma'ilat, dia pakaian tapi telanjang itu dihuraikan maksudnya dia pakai baju tapi jarang, atau dia pakai baju macam tak pakai baju, ketat, sendat, nampak bentuk tubuhnya, ya, menarik. Mumilatun, dia menjadi wanita yang menarik perhatian laki-laki untuk memandangnya. Ma'ilat, bila dia berjalan dia menggoyang-goyangkan pinggulnya. Faham tak? Jalan menggoyangkan pinggul tu maksud dia catwalk ni. Macam tu . Faham tak? Dia catwalk, dia berjalan tu dia bagi orang karan lah. Lagu tu lah. Dia bagi orang karan. Kalau dia berjalan biasa tak apa, tapi dia berjalan bagi orang karan. Tak boleh. Sebab tu kita sebut apa nama, walaupun di setengah pandangan ulama yang sangat konservatif macam di Saudi, dalam depa punya ni, perempuan tak boleh pakai seluar. Dia boleh pakai seluar tapi dia wajib pakai baju luar, kita panggil apa nama, abaya, ya, dia kena pakai abaya atau jilbab, tutup di luar ni kan. Tapi kita membenarkan, ada pandangan sederhana, kita pakai baju tu mesti longgang, seluar tu mesti longgang. Okay, fine. Tapi hari ni, kita nampak baju pun ketat, seluar pun senat. Betul tak? Tudung, apa nama, dalam hadis tu dia kata, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta Khurasan. Makna nak abang kata wanita tu, dia punya rambut dia singgui, dia punya sanggui dia apa, macam sibuk babi ke apa ke, dia teknik kan.
dia bonggol unta, dia naik lagu tu. Ada tak ada tuan? Ada. Tuan-tuan balik cek. Kadang-kadang mereka beli di pasar malam. Saya dulu tak pernah jumpa. Saya balik-balik bertugas daripada Mesir 2011. Sat. Balik-balik. Bibi. Ah, ini menatang apa? Tanya bini saya. Dia balik awal lagi. Dia balik 6-6 bulan. Dia kata dia peduk jual lah ni. Yang dia tu bukan ada sanggui. Saja dia pergi bubuh tu dia punya tinggi. Terpacak lagu tu. Oi, saya kata yang ni ni hak Nabi kata dalam hadis ni. Boleh tak pakai? Boleh. Kat kita je. Kita je. Dia nak pakai ke, dia tak mau pakai. Dia tak mau pakai baju pun tak pakai kita. Suami dengan isteri ada aurat tak? Tak ada. Tak ada. Aurat suami dengan isteri tak ada aurat. Cuma kita malu je. Yang kita tu, kita dari segi aurat, tak ada. Dua lelaki bini baru menikah. Rumah tertutup. Apa orang lain tak nampak apa. Dia boleh, apa nama, dia tugas keluar pergi penguat kuasa dua minggunya. Balik-balik sampai assalamualaikum. Tengok bini pakai baju kelawak duduk masak. Assalamualaikum salam. Eh abang, dia kata Ani, ya abang, buka baju. Masya Allah, di dapur ni, di dapur, buka baju. Abang, buka baju, buka baju. Naik atas peti air. Suruh naik atas peti air pula dah. Sebagai contohnya lah kan. Jangan kata abang tak boleh, haram. Dah, tak ada siapa tengok. Tak ada, dua orang lelaki bini je, tak apa. Maknanya waktu tu kalau nak suruh dia pakai hak menatang tu pun tak apa. Ambil hak yang nak pakai tu, jangan pakai di luar. Pakai di, sebab tu hukum jual bikini harus. Dia jual bikini harus sebab dia jual untuk orang yang nak guna di tempat dia. Yang depa buat tu tempat salah, hangpa tanggung ambil. Aku jual untuk orang pakai, dia bagi bini dia pakai kan. Beli hak yang ada apa tin timah bulat-bulat ke apa ke. Cik pakai cantik. Ah, see through, baju see through. Saya kena pergi Indonesia ke mana ke, pergi beli. Allah cantiknya baju ni. Balik bagi dia pakai. Yes, for my eyes only. Alright, no problem. Yang duk jadi masalah, kita ni bersiap-bersiap apa semua kat lelaki kita tak mau bersiap. Dekat orang lain tu dia bersiap nak mampus. Allahu Akbar kabiro. Kan? Bersiap kat lelaki kita. Di antara hari ni yang menyebabkan lelaki-lelaki tu jadi cemui dengan bini dia, duk pakai hat tu. Malam, baju tu. Malam, baju tu. Jangan lagu tu tukang. Ni baju tu lah masak. Baju tu lah tidur. Mana boleh? Baju masak lagi balik, Allah. Bau ikan berkasam. Cerok, cerok. Dia syok lah kan. Pasal apa? Bau ikan berkasam. Tiba-tiba masuk nak tidur malam, berkasam juga. Jam. Tak mau. Baju tidur hak lain. Baju makan hak lain. Baju masak hak lain. Cadar pun tukar bagi kerap. Tak apa. Pasal apa? Kalau mau blend-blend. Tengok. Oh, hari ni kalau merah. Cantik. Kan? Malam esok kalau kuning. Semangat dia lain pula. Jadi, lagu tu lah. Suami isteri. Tuan-tuan. Saya nak abang lagi tuan-tuan. Yang duk jadi karut kita hari ni. Pasal kita duk tunjuk di luar. Di dalam tak mau nak jadi lagu tu. Ah, di luar ni dia pakai ketat lah. Ya Allah. Lepas tu kalau cakap. Lembut nak mampus suara tu. Tahu-tahu laki dia telefon. Apa dia? Ya Allah. Dengan laki cakap kasar, dengan orang lain cakap lembut. Itu tak betul. Dengan orang lain tu cakap biasa, tegas. So orang yang bercakap secara biasa, bukan tak nak, janganlah Cik Mat, janganlah Cik Mat. La ilaha illallah. Cik Mat boleh lurus tang tu. Hati jantung keluar seketul duduk atas meja. Pasal apa? Dia punya ayat tak boleh lagu tu. Kat laki kita, sebab tu saya sebut selalu, kat suami merla. Tahu merla? Nak merla, merla kat suami, menggatal dengan suami, kan? Merenyam dekat suami. Abang, abang. Kat suami tak apa. Kat orang lain jangan. Ni dekat orang lain yang dibuat lagu tu. Tak betul. Nampak? Nisa'un kasiatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Nabi kata ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti bongkol unta. Sana abang kata tak tutup aurat, la yadkhulnal jannah. Depa tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, bini tak boleh masuk syurga, anak perempuan tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Depa tak tutup aurat dengan sempurna. Tutup aurat kita bagi bagi sempurna. Tudung bagi elok-elok. Nah, anak kita nak keluar, pak ambil tudung pakai. Mak nak keluar, tak ambil tudung pakai. Itulah yang dituntut dalam agama. Wa inna rihaha la yujad min masirati khamsi mi'ati am. Dalam satu riwayat Nabi kata
dan haruman syurga boleh dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Dah boleh cium bau syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita punya keluarga yang besar. Bayangkan dalam keluarga kecil pun Islam atur apa aturannya. Keluarga kita di rumah. Apalagilah dalam keluarga besar kita di luar. Tentulah hidup kita ni diikat dengan peraturan-peraturan. Semua orang ikut peraturan, dia pasti selamat. Dia pasti masuk syurga. Ikut peraturan itu maksudnya ikut apa yang Islam suruh. Macam Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat aku masuk syurga semuanya kecuali orang tu bantah, enggan, dia tak mau masuk syurga. Sahabat tanya, man ya'ba ya Rasulullah? Yahai Rasulullah, siapa dia orang bantah tak mau masuk syurga? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa taat aku, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa derhaka dekat aku, dia akan jadi orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, cinta kasih, rindu mesti dikemburkan. Kita mesti pertahankan ikatan kita. Kasih sayang yang telah terbina selama ini, jangan semudah itu kita hancurkan dengan perbuatan tangan kita dan kerakusan nafsu kita. Kita lawan nafsu, tuan-tuan. Bentuk dia supaya dia jadi nafsu mutmainnah. Jangan guna akal kita, melainkan akal kita itu digunakan untuk selalu patuh kepada wahyu, kepada syariat. Wahyu pimpin akal. Akal perkuda nafsu. Kalau akal itu perkuda nafsu, nafsu itu motivasi sebenarnya, kita pasti hebat. Tapi manusia bila nafsu memimpin akal, dia membelakangkan wahyu, maka dia pasti akan jahanam. Dia pasti akan rosak, tuan-tuan. Jadi mari kita balik betulkan yang salah. Kita panggil apa, tuan-tuan? Betulkan yang lazim. Lazimkan yang betul. Kalau siapa nak bahagia, dia kena buat pembetulan. Buat pembetulan, tuan. Satu, salah, minta maaf. Siapa minta maaf, beri kemaafan tanpa syarat. Saya maafkan abang, abang maafkan saya. Ucapkan kalimat cinta hari-hari. Abang sayang cik, bang, cik sayang abang. Jawab setiap kali pasangan kita menyebut penghargaan untuk kita. Bahagia tak kalau suami kita, bila kita kata kita sayang, dia pun sayang kat kita? Bahagia tak? Tuan-tuan, jangan jadi suami mangkuk, tuan-tuan. Tahu dah, isteri dia kata, abang, Ida sayang abang. Okey. Tuan-tuan, duduk 3-4 hari, abang, bila abang tak ada kan, duduk balik petang-petang, balik lambat, itu sunyi bang. Ida rindu abang. Okey. Duduk minggu depan, tuan-tuan, dia keluar pi penguat kuasa tang mana atau balik-balik, bini dia pun celapak pergi kat dia, peluk dia dengan penuh pengharapan suami dia akan membalas pelukan. Dia kata, abang, abang pi 3-4 hari, Ida dengan anak-anak tak boleh tidur. Dia teringat sangat, anak-anak rindu sangat kat abang. Weh, Ida hang ni tak boring ah? Ha ni, yang ni bukan tekak mangkuk, dia panggil al-mangkuk wal-hayuni. Tolong, tuan-tuan, tolong, tolong, tolong. Bini kita ni punyalah nak abang sayang kat kita. Kalau kita tak balas lagu tu, hai, kesianlah tuan-tuan. Islam ajak kita apa? Seorang bagi salam kat kita, kita jawab, assalamualaikum. Dia bagi salam, kita jawab apa, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullah. Menjawab lebih baik daripada hak bagi you. Kau tu bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya, bila bini kata, abang, abang, Ida sayang abang. Ida. Ida saja yang tak tahu betapa sayangnya abang pada Ida. Dalam lautan Atlantik, dalam lagi cintaku padamu. Syok, tuan-tuan. Kan? Nu kena hak ujung sekali, abang tahu dah. Ida dengan anak nak tak leleh no. Baju abang tu duduk jadi tempat kami melepaskan rindu pada abang. Ida, Ida tak tahu malam-malam abang di lumut tu abang tak boleh lena, Ida. Padahal lena bersiul pungkuk-pungkuk. Kan? Pasal apa? Tu orang panggil ambil hati. Betul ya dah? Tu lah orang panggil ambil hati, ambil sporting lah, sporting, sporting. Understanding. Betul ya dah?
caring, loving, barulah boleh syok dalam wrestling. Faham? Kalau tidak macam mana? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kita kena saling menghargai. Ucapkan sayang. Peluk setiap hari pasangan hidup kita hak mana doa dah lah kan. Ha, tak ada nak buat lagu mana dah. Sebab tu nyesal, jangan tunggu nyesal kemudian. Telefon saya pula tanya, hello, ya, boleh tak saya nak minta kat Tuhan? Awak nak minta bagi Allah Ta'ala hantar balik laki saya, sat yang main pegang jari saya jadi petupi. Tu dia, lagu tu soalan pun ada Ustaz. Nak minta Tuhan hantar laki dia balik main pegang jari. Laki matilah. Nak buat apa? Lah ni laki kita duduk ada, laki kita duduk hidup. Bukan tekat pegang jari. Pegang semua sekali. Faham? Hari-hari tuan-tuan, kita peluk pasangan hidup kita. Semayang sehari semalam 5 waktu. Siapa nak-nak rapatnya hidup dengan pasangannya, maka peluklah pasangan setiap hari 5 kali. Kalau kita tak dan 5 kali, sekali jumpa, 2 kali, 3 kali. Jumpa sikit. Peluk kan. Pasal apa? Ni peluk ni bukan dia, ni peluk ni tak termasuk peluk yang gamenya, tak termasuk peluk tu. Dah eh, saya turut terang ni, saya turut terang. Sorry Ustaz, sorry. Saya habang betul-betul. Bukan bila peluk tu gadah kaki balon. Dah bukan. Hak nu cerita lain. Hak ni peluk saja balik sampai peluk. Lagu tu. Setiap kita tuan-tuan sambut pasangan kita. Hantar pasangan kita. Balik buat. Sambut, hantar. Sambut, hantar. Maknanya menghargai setiap pertemuan dan perpisahan. Kita tak tahu bila kali terakhir kita akan hantar pasangan hidup kita. Bila? Kakak saya 55 umur dia tuan-tuan. Baru sebulan dia tinggalkan saya. Kakak saya yang sulung. Dia keluar daripada rumah dia, pergi ke KMC, Kedah Medical Center. Sakit kaki je. Sakit kaki. Dia keluar, hantar pergi KMC, sakit kaki. Tapi dia kemudian meninggal dunia. Kerana waktu dia sakit kaki, rupa-rupanya dia juga diserang. Setelah 2 hari rawatan kakinya, paru-parunya telah dijangkiti kuman. Ya, rupa-rupanya bila saya cium dahi dia yang terakhir, itulah terakhir saya cium dahi kakak saya. Berpisahlah abang saya daripada isterinya. Jadi kita pun satu hari akan berpisah. Betul ya tak? Kenapa kita tak nikmati setiap masa kita dan jumpa tuan-tuan? Alangkah indahnya waktu kita jauh dari pasangan kita, hati kita dekat dan sentiasa bersama. Alangkah deritanya kalau kita duduk dekat tapi hati kita jauh. Betul ya tak? Biar hati kita dekat tetapi tubuh kita jauh terpisah. Tak apa. Kita tinggalkan hati kita dengan dia. Kita bawa hati dia bersama kita. Kita setia dan dia setia dengan cinta yang kita ikat di bawah ijab dan kabul kerana Allah. Betul ya tak? Maka harumnya tu. Biarlah kita balik jumpa bila kita berkata, assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Dia tengok mata kita, tengok mata dia. Dia pegang tangan kita, dia cium tangan kita. Bagi sebiji lagu tu. Kita rasa rah tu. Tahu tak rah? Ni dak tak cakap ni. Cakap tak tengok mata ni. Cakap tak tengok muka. Kita masuk jumpa bos kita. Jumpa pegawai kita. Jumpa kawan kita. Kita duduk depan dia. Seperti kita tak duduk depan dia. Kita rasa macam mana? Bila dia tak tengok kita. Dia perhati tang lain. Dia cakap lagu lain. Dia tengok. Kecil hati dah. Betul dah? Ni dia duduk dalam bilik. Dia kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan. Ada apa? Dia duduk tengok surat abang. Tuan-tuan, saya... Piah. Tak dan habak lagi, dia suruh pi dah. Kita tak puas. Ya Allah, Tuan. Saya baru nak habak. Aku kata pi. Kita pi tak? Kita pi. Tapi hati kita kecil. Berapa ramai? WhatsApp. Yang bini duduk sembang. Yang mak duduk sembang. Yang ayah duduk sembang. Yang kita ada WhatsApp. No. Tak kan ni? Ambil tak? Saya kata kat bini saya, ayang, bini saya ni pengetua, lama dah, pengetua sekolah. Kan? Saya tahulah, dia, PPD dia, JPN dia, apa nama, pengetua-pengetua, dia ada semua grup WhatsApp, saya tahu. Tapi saya kata, abang pegang, ayang pegang. Syarat. Abang pegang, saya pegang. Kalau tidak, jangan pegang. Tak, tapi, abang tidak rasa, abang kecil hati kalau saya pegang. Nanti dia juga kecil hati kalau saya pegang. Tapi saya dah beritahu, saya pegang, dia boleh pegang. Lagu tu. Saya selalu pesan kat siapa-siapa pun. Lagu tu. Lepas ni, balik abang elok-elok. Tak mau dah.
balik hati mau bersatu sebelum tubuh bersatu. Boleh? Balik sampai assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab. Dia duduk kat sana. Dia tengok tali besen kan. Kita pun pi dekat dia. Abang, Ida balik ni. Dia tak pernah sambut kita. Sebab dia tak tahu, dia tak dapat ilmu ni kan. Tapi kita akan bagi tahu dia pelan-pelan. Abang nak salam. Kita pun tak pernah salam bila sampai nak salam. Dia pun terkejut. Awak hari ni hari raya kah? Biar pi, dia kata, apa pun kita pegang. Tak apalah, Ida nak salam dah lepas ni. Abang nak pi kerja, abang balik kerja. Ida nak pi kerja, Ida nak salam bang. Ida nak, Ida tak mau dah ada simpan apa-apa tu ni. Awak hendak simpan apa kat aku? Bukan abang. Ida, Ida teringin sangat abang, bila kita dah umur 30 ni, kita boleh pi sekali-sekali ke masjid dua-dua orang bang, pi ngaji. Suami dia tersentuh. Hang berubah Ida no. Abang, Ida minta ampun, minta maaf. Bagi lagu tu. Perhati dalam mata dia. Berak mata dia, sambak mata ni. Tak. Dia pun kata, Ida, aku bangga dapat hang, Ida. Ida, aku minta maaf. Aku bukan malaikat, Ida. Dia kata lagu tu. Apa ya ayat tu? Aku bukan malaikat, Ida. Aku boleh silap. Tak apa, nanti lepas ni kita pergi dua-dua orang. I love you, Ida. Abang, terjun tu. Nanti serondoi-serondoi tu, hak tu gadis kaki tak apalah kan. Jadi contoh dia tuan-tuan, mari kita balik buat. Tak percaya balik try tengok. Bercakap tengok mata, bercakap tengok muka. Saya nak abang pesan, kita semua ada anak-anak kecil kan. Anak kita nak cakap tengok muka, nak cakap tengok mata, nak minta apa tengok muka, tengok mata. Jangan ajak dia bercakap tak tengok muka orang di depan dia. Itu orang tak reti hargai orang. Faham tak? Nabi tak ajak lagu tu. Sebab dia ada power of eyes. Mata ni ada kuasa mata. Dari mata tu turun ke hati. Dia mengikat hati kita. Nampak tak? Bila anak kita bercakap tengok mata, cakap tengok mata, cakap tengok mata, satu hari dia tidak akan mampu lagi dah bercakap melainkan dia mesti tengok mata. Bila dia tidak berlaku jujur, dia tak boleh tengok mata kita. Kita boleh tahu dia tidak jujur. Macam tu juga pasangan hidup kita. Bila dia cakap, tengok mata. Bila cakap, tengok mata. Dia tengok mata, dia tengok tang lain, kita kata nak tengok mata. Ingat? Nah, bila nak salam, dia tengok tang lain. Abang, ya, nak tengok mata. Nampak cara dia? Dia pun kali tengok mata. Okey, bila tengok mata ruk tu, baru kita kata, ayat kita, perap kata bagi. Cantik, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dikasih. Sekalian habislah masa. Cukuplah setakat tu, saya minta maaf kalau ada salah silap. Apa nama... saya selalu juga buat masa ini masih lagi menjadi pengkuliah tetap di Kedah FM pada setiap Selasa. Cumanya pada minggu depan saya tidak akan ke udara kecuali hari Khamis minggu depan dan Selasa berikutnya, kerana Selasa minggu depan saya masih dalam perjalanan, saya ada di Melaka. Kita ada tilawah dan hafaz Quran peringkat kebangsaan yang diadakan di Melaka. Jadi yang nak bertanya atau nak komplain atau nak WhatsApp saya kerana masalah yang boleh, kalau sekadar saya nak bantu, boleh dapatkan nombor telefon saya 013-013-488-488-1967 013-488-1967. Okey, jangan lupa banyakkan berdoa setiap kali sudah solat, apalagi di sepertiga malam, untuk kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, ibu ayah kita, supaya mudah-mudahan kita sentiasa dalam perlindungan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf salah dan silap, yang baik darinya, yang salah itu dan silap itu daripada kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Syekh Yusuf bin Ahmad di atas. Banyak perkongsian-perkongsian nasihat berkenaan dengan soalan-soalan yang kita ajukan kepada beliau sebentar tadi. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan kita ni selagi mana kita tak mati, selagi itulah masalah akan melanda di kita. Kerana masalah itu adalah pahala yang Allah akan gantikan kepada kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya saya berminat ataupun saya tertarik dengan perkataan Syekh tadi, iaitu menghargai setiap
pertemuan dan perpisahan. Maknanya bukan dengan bini saja, bahkan dengan rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, kerana pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertemuan dan perpisahan dengan rakan-rakan kita mesti ada faedah di sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak ingin memanjangkan konklusi saya pada tengah hari ini. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada pengacara majlis pada pagi ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JAKIM, kepada pihak YAPIM, kepada Yayasan Taqwa dan kepada Badan Kebajikan Islam Kastam di atas bantuan dan kerjasama dalam menjayakan majlis ataupun program kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan program kita pada hari ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu